kita bersukacita bisa berkumpul kembali pada malam hari ini di pertengahan minggu dan saya ajak kita untuk kembali mempelajari firman Tuhan dan kita meneruskan seri pembelajaran tentang buah roh mari kita buka ayat yang sudah familiar mestinya bagi kita Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22 dan 23. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. Oke, 1 2 3. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan kami telah membaca perkataan yang engkau tulis, firman yang engkau berikan dan engkau pelihara melalui ribuan tahun sampai di tangan kami. Semua itu karena engkau ingin kami mengetahuinya. Karena ini penting bagi kami. Oleh karena itu, kiranya engkau juga yang menolong supaya kami dapat bukan saja mengerti maksud-Mu, tetapi memiliki kekuatan untuk melakukannya. Pimpin kami, Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, dan selama Rabu malam ini kita telah mempelajari Tiap-tiap aspek dari buah roh ada sembilan total, dan kita telah mulai dari yang paling belakang. Kita mulai dari terakhir, yaitu penguasaan diri. Kita sudah maju satu persatu, dan kini kita sudah sampai di yang terakhir atau yang pertama, karena kita mulai dari belakang. Jadi, yang pertama adalah yang terakhir, dan yang pertama adalah kasih. Jadi, kita ingin mempelajari tentang rasa kasih dari. Buah roh ini, nah, kasih ini disebut paling pertama oleh Tuhan, oleh Paulus, oleh Roh Kudus yang menginspirasikan. Dia ditaruh nomor satu, dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih. Ini yang paling pertama disebut, dan saya rasa bukan suatu kebetulan dia ditaruh pertama di sini, melainkan merefleksikan bahwa kasih memang adalah suatu konsep atau suatu pengajaran yang sangat dominan di dalam Alkitab, sangat prominent. Di dalam Alkitab, satu konsep yang sangat penting sekali. Bahkan, kita bisa melihat, misalnya, Allah menyatakan diri sendiri sebagai kasih. Ada ayat yang berkata, "Allah itu kasih." Kemudian, kita juga mengetahui Tuhan Yesus pernah ditantang untuk memilih dari sekian banyak hukum Taurat, yang mana yang paling utama, dan Tuhan kita menyimpulkan bahwa yang paling utama. Dari seluruh hukum Tuhan adalah berkaitan dengan kasih. Jadi, saudara yang Tuhan tidak dapat diragukan bahwa kasih adalah sesuatu yang dominan, prominent, dan ada di boleh dikatakan setiap sudut dari Alkitab. Tetapi, saudara yang Tuhan, kasih juga bukan sesuatu yang asing di telinga kita, tentunya. Bahkan, dunia pun sering memakai istilah kasih. Kasih adalah sesuatu yang orang bilang manusiawi. Rata-rata ya, manusia tahu apa itu mengasihi. Tapi surga sama Tuhan. Tentunya kasih yang disebut di sini sedikit berbeda. Mengapa? Karena ini adalah buah Roh. Buah Roh berarti ini adalah sesuatu yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tentu tidak secara pasif kitanya diem-diem saja. Kita ikut ada andil juga kalau kita lihat misalnya penguasaan diri tentu ada aspek kita ada lemah lembut tentu ada aspek kita juga tapi walaupun ada aspek manusia tetap saja ini disebut buah roh berarti ini sesuatu yang dikerjakan oleh roh kudus juga dan kalau ini adalah sesuatu yang dikerjakan oleh roh kudus maka berarti pastinya berbeda dengan konsep kasih yang ada di pada umumnya ada di dunia ini begitu nah oleh karena itu saya ingin mengajak kita untuk mempelajari tentang kasih ini terutama dalam kaitannya sebagai buah roh artinya sesuatu yang dikerjakan oleh roh kudus di dalam hidup orang percaya dan kita ingin mempelajari bagaimana itu berbeda dengan apa yang dikatakan kasih oleh dunia ini oke saya ingin mengajak kita melihat ya ada ada dua poin besar saja pada malam hari ini yang pertama, tentunya kepada siapa kasih itu ditujukan. Ini nomor satu dulu: perbedaannya dengan dunia. Kepada siapa kasih yang adalah buah roh, kasih yang dikerjakan oleh Roh Kudus, itu beda dengan dunia. Dalam hal yang pertama, kepada siapa kasih itu ditujukan, dan jawabannya apa, saudara? Kasih yang adalah buah roh ini ditujukan kepada siapa kasih itu? Ya, ada dua, yaitu: Ditujukan kepada Allah atau Tuhan, dan ditujukan kepada sesama. Coba kita lihat satu persatu. Tadi kita sudah singgung bahwa manusia semuanya akan belajar mengasihi. Semua manusia belajar mengasihi. Ketika dia lahir, sebenarnya setiap manusia sudah mengasihi, tapi siapa yang dikasihi? Yang pertama dan terutama dikasihi adalah diri sendiri. Nah, semua manusia ketika dia lahir. Memiliki insting untuk mengasihi dirinya sendiri. Oleh karena itu, semua anak lahir ya pasti memiliki sifat egois. Semakin dewasa anak itu, semakin dia mulai diajar harus mengasihi orang lain. Kalau dia masih belum dewasa, anak itu yang dia pikirkan hanyalah diri dia sendiri. Kalau mainan, dia hanya mau, "Wah, ini punya saya." Baru harus diajar oleh orang tuanya, ayo berbagi dengan temannya, berbagi dengan adiknya, berbagi dengan kakaknya, ya, karena kita juga mengasihi saudara kita. Tapi semua orang punya insting untuk mengasihi diri kita sendiri. Nah, ini adalah sesuatu yang natural. Oleh karena itu, adalah suatu kesalahan konsep psikologis yang belakangan ini ditebarkan, bahwa ayo kita belajar mengasihi diri sendiri ya, supaya kita. Bisa mengasihi orang lain, ya, sebenarnya kita tidak perlu belajar mengasihi diri sendiri lagi. Kita sudah mengasihi diri sendiri, nah, jadi sudah yang salam Tuhan. Kita melihat di sini berbeda dengan kasih yang dibuat oleh Roh Kudus, yang dihasilkan oleh Roh Kudus, yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati orang percaya, dalam hidup orang percaya, karena ditujukan nomor satu kepada Allah dan nomor dua kepada sesama. Kasih yang dikerjakan roh kudus, tadi kita bilang nomor satu ditujukan kepada Allah. Ini bukan sesuatu yang alami. Karena kita sudah lahir dalam dosa, kita punya permusuhan dengan Tuhan dari awalnya. Kita tidak suka dengan Tuhan. Dan ini ditegaskan di dalam firman Tuhan, 1 Yohanes 4 ayat 19. Dikatakan bahwa kita mengasihi karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Tidak mungkin ada orang yang bisa mengasihi Tuhan sebelum dia diperdamaikan dengan Tuhan sebelum dia mengetahui kasih Tuhan dan menerima kasih Tuhan itu. Oleh karena itu, kasih yang kepada Tuhan ini tidak mungkin datang dengan natural, dengan sendirinya, dengan alami muncul begitu saja. Ini adalah kasih yang menyertai keselamatan. Makanya ini adalah kasih yang dikerjakan oleh roh kudus di dalam diri orang yang sudah diselamatkan. Barulah dia bisa mengasihi Tuhan. Dan kita bilang, barulah setelah manusia mengasihi Tuhan, dia memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, karena ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan manusia. Sebenarnya, desain awalnya adalah supaya bisa saling mengasihi. Allah mengasihi manusia, manusia mengasihi Allah. Oleh sebab itulah, Tuhan ciptakan manusia dengan kehendak bebas. Ya, kalau Tuhan tidak mau punya hubungan kasih dengan manusia, tidak perlu dia ciptakan manusia dengan kendak bebas. Dia tinggal ciptakan ya, seperti benda mati atau bahkan seperti binatang dan lain sebagainya, cukup. Tetapi makhluk-makhluk seperti itu tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, tidak bisa memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang saling mengasihi. Karena saling mengasihi itu memerlukan ya, nomor satu kesamaan ...tertentu, dan ada kehendak bebas. Dan oleh karena itu manusia diciptakan Tuhan dalam gambar dan rupanya... ...dan kemudian diciptakan dengan kehendak bebas. Yaitu supaya kita bisa punya hubungan saling mengasihi dengan Tuhan. Nah, tentu kebanyakan manusia di dunia ini tidak mengasihi Tuhan... ...karena terhilang, jatuh ke dalam dosa, dalam belenggu dosa, membenci Tuhan membenci jalan-jalan Tuhan, membenci kekudusan Tuhan. Tetapi dengan sama Tuhan, untuk itulah Yesus Kristus datang, untuk menyelamatkan kita supaya kita kembali kepada hubungan yang benar itu dan bisa memiliki kasih terhadap Tuhan. Oke, kalau misalnya kita sudah diselamatkan, puji syukur, maka Anda pasti mulai memiliki buah roh ini yaitu kasih. Mengasihi Tuhan, mulai mengasihi Tuhan. Manifestasinya bagaimana? Mengasihi Tuhan itu saudara. Oh Alkitab sangat jelas memberitahukannya. Coba kita buka dalam 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ketiga. Dan tentu bukan hanya di ayat ini saja. Rasul Yohanes sering diberi julukan Rasul Kasih. The Apostle of Love. Karena dia banyak bicara soal kasih. Tapi saudara bagaimana dia menyatakan kasih itu? Dia konsisten menyatakan kasih itu termanifestasi dengan, coba kita baca ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Oh, sudah dikasih Tuhan. Bukan hanya di sini, di Injil Yohanes juga. Dan di tempat-tempat di lain. Diajarkan, kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, maka manifestasinya bukanlah, oh pakai baju, I love Jesus. Tempel stiker di mobil "I love Jesus". Wah, ini artinya saya mengasihi Yesus, bukan? Saudara, atau pakai tato? Jangan-jangan, wah, di tato "I love Jesus" segala macam. Ya. Tetapi, apa manifestasinya? Adalah kita menuruti perintah-perintahnya, kita menuruti perintah-perintahnya karena kita mengasihi Dia, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Saudara, wow, mungkin ada yang berkata aduh kok menuruti perintah Tuhan ya kalau dari perspektif kita belum mengasihi dia kelihatannya mengerikan tetapi dari perspektif kita mengasihi dia maka Rasul Yohanes berkata perintah-perintahnya itu tidak berat ya. karena apa ya karena memang perintahnya itu indah sebenarnya perintah Tuhan itu bagus untuk kita dan kita melakukannya dengan kasih ya. karena kita mengasihi dia ketika kita melakukan sesuatu dengan kasih saudara maka semuanya terasa ringan, amin saudara? ya tentu, ya tanya saja yang pacaran pasti terasa ringan, gitu. membantu pacarnya segala macam, semuanya. Saya selalu teringat uh, istri saya, ya, dulu pacar, sekarang istri, kan. Dia pernah bilang sama saya, dulu dia pertama kali ke Jakarta waktu masih kecil, ya, dia, wah dia lihat mungkin kena macet entah di mana begitu ya. Dia bilang, Wah Jakarta ini kota yang nggak enak sekali, banyak gitu ya. Wah karena dia tinggal di Medan waktu itu. Ya. Wah ini macet terus, segala macam kotanya nggak enak. Ya. Akhirnya dia bilang saya bertekad tidak akan tinggal di Jakarta, banyak gitu ya. Tidak akan tinggal di Jakarta. Ya. Ya, tapi sudah yang sama tuhan. Ah, ya, sekarang tinggal di Jakarta. Banyak, <laughs> kenapa? Begitu kan? Ya salah satunya ya karena menemukan kasih misalnya. Banyak, <laughs> ya itu jadi. Walaupun di Jakarta, apakah Jakarta berkurang macetnya, saudara? Ya enggak juga, ya. Walaupun ada Ahok, ya. Anis sekarang macet ya macet-macet aja terus gitu ya. Tapi ya, ya ini hanya ilustrasi saja. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, maka perintah-perintahnya tidak berat, ya. tidak berat, ya. karena kita mengasihi Dia. Oke, nah selain kepada Tuhan. Yang kedua adalah kalau kasih yang dikerjakan roh kudus adalah kita mengasihi sesama kita. Sesama kita. Dan ini harus bertalian. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan mengasihi sesama kita. Ketika Tuhan Yesus menjawab, apa hukum yang terutama? Dia mengaitkan. Hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Hukum yang kedua adalah kasihilah sama manusia. Nah mungkin kita berkata, kalau mengasihi sesama, Bukankah orang dunia juga ada mengasihi sesama? Memang benar, orang dunia ada mengasihi sesama, tetapi kebanyakan orang dunia yang mengasihi sesama, ujung-ujungnya ada hubungan lagi dengan dirinya sendiri, karena tadi saya katakan bahwa yang paling basic, yang paling basic yang dipelajari manusia sejak dia lahir, adalah mengasihi diri sendiri. Jadi, ketika mengasihi sesama, kita cenderung mengasihi diri kita sendiri juga. Dalam pengertian yang kita kasih adalah orang yang ada hubungan dengan kita. Kita mengasihi siapa? Ya keluarga kita. Ya karena ada hubungan dengan kita. Kita mengasihi teman kita. Ya karena ada hubungan dengan kita. Ya. Kita mengasihi... Uh, pokoknya orang yang ada hubungan dengan kita. Karena ujung-ujungnya memang balik lagi ke kita. Ya. Tapi sudah yang kasih Tuhan. Saya tidak berkata itu salah. Tetapi kasih yang dikerjakan roh kudus... Lebih. Lebih lagi dari itu. Ya, lebih lagi dari itu. Kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama. Sampai-sampai orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan agar kita mengasihi sesama, mereka sampai tanya, jadi maksudnya sesama saya itu siapa? Seolah-olah masih belum jelas. Kok perlu ditanya sesama itu siapa? Sehingga orang Farisi itu bertanya, siapakah sesamaku manusia? Katanya sampai engkau perintahkan aku harus mengasihi sesamaku manusia, siapa sesamaku manusia itu? Dan dalam pengertian orang Yahudi, sesamanya manusia adalah sesama orang Yahudi. Inilah sesamaku manusia. Kalau disuruh mengasihi bangsa lain, suruh mengasihi orang Samaria, wah jangan. Ini musuh. Tetapi Tuhan Yesus mengambil kesempatan itu. Dan Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Dan uh, Tuhan Yesus kasih perumpamaan ada satu orang dia turun dari Yerusalem ke Yeriko disikat sama uh, perampok ya, dipukulin dirampok ya, ditinggalkan setengah mati ya, lalu lewat pertama lewat seorang imam tapi imamnya nggak mau deket-deket karena dia pikir jangan-jangan udah mati ya, karena imam itu punya suatu aturan imam itu tidak boleh menyentuh mayat ada aturan dalam hukum Taurat. Jadi dilihat nih orang jangan-jangan udah mati nih. Demi menjaga kesucian ritualnya dia nggak mau ngecek bahkan. Lewat dari seberang jalan. Lalu berikutnya datang orang Lewi. Juga lewat dari seberang jalan, juga berpikir wah jangan-jangan ini sudah mati. Kelihatannya udah entah setengah mati, 3/4 mati, 99 atau udah benar-benar mati gitu ya. Lewat dari seberang jalan. Akhirnya lewat seorang Samaria bantu dia. Obatin dia. Kasih uang untuk pengobatannya lain sebagainya. Tuhan Yesus bertanya. Tuhan Yesus tidak menjawab siapa sesama manusia. Tapi Tuhan Yesus bertanya. Siapakah yang telah menjadi sesama manusia? Bagi orang yang kena rampok ini. Dan mereka semua harus mengakui ya orang Samaria itu. Dan sudah yang sama Tuhan. Manusia penuh dengan prejudis. Dan ego, sehingga mau mengasihi sesama pun, kita sering pilih-pilih. Tapi Tuhan berkata, "Kasihilah sesama manusia, bukan hanya sesama manusia, tapi seperti dirimu sendiri." Jadi, Tuhan memperluas skopnya dan memperdalam intensitasnya, seperti dirimu sendiri. Wow, ini adalah kasih yang tidak natural, tapi yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Oke, okay. sekarang kita lihat hal kedua. Tadi kita melihat apa beda kasih yang dikerjakan Roh Kudus ini dengan kasih yang dikenal umum dan lain sebagainya. Yang pertama adalah kepada siapa kasih ini ditujukan. kepada siapa kasih ini ditujukan. Yang kedua sedang Tuhan perbedaannya adalah yaitu apa definisi dari kasih kalau begitu? Apa definisi dari kasih? berbeda antara kasih yang dikerjakan oleh Roh Kudus dengan kasih yang di, diumbar atau di, disuruh-suruhkan oleh dunia ini dan Alkitab tentu banyak sekali bicara soal kasih ya kita nggak akan habis semalaman bahkan seminggu pun kita mau belajar tentang kasih nggak akan selesai-selesai oleh karena itu saya hanya akan persingkat saja saya ajak aja kita buka misalnya satu Yohanes lagi wah dari tadi banyak satu Yohanes ya memang tidak salah Yohanes ini disebut sebagai rasul kasih. Dia banyak sekali bicara soal kasih. Tentu bukan hanya Yohanes, kita bisa bicara Paulus. Dia ada menulis 1 Korintus 13 dan sebagainya, banyak sekali. Tapi 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-18. Dan ini memberikan kita filosofi filosofi Alkitabiah tentang kasih. Filosofi Alkitabiah tentang kasih. Dan dia berkata di sini, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Jadi, dari sini kita bisa bagi menjadi dua nomor satu kasih itu berbuat, saudara. Kasih itu berbuat sesuatu. Ini yang diajarkan. Dan menarik ya, kata kasih yang diajarkan atau yang dipakai di dalam Galatia 5 e 22 itu dari kata agape. Memang dalam Alkitab ada beberapa kata untuk kasih. Dan kata yang dipakai di situ adalah agape. Dan kata agape itu muncul sebagai kata benda, agape itu kata benda, itu muncul 116 kali dalam perjanjian baru bahasa Yunani, 116 kali. Ya. Jadi banyak. Tetapi kata kerjanya, kata kerjanya jadi agapao, mengasihi. Ternyata muncul lebih banyak kali lagi. Ya. Mengasihi sebagai kata kerja muncul 142 kali di dalam Yunani perjanjian baru. Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan lebih banyak memakai kata kerja mengasihi, ya, dan itu belum menghitung yang lain. Agapau hanya satu kata kerja mengasihi. Ada juga fileo dan lain lagi. Ada, ada, ada beberapa kata kerja yang lain. Tetapi di sini agapau, Tuhan lebih banyak memakai kata kerjanya dibandingkan dengan kata bendanya. Dan ini cocok dengan penekanan yang diberikan oleh Yohanes di sini, bahwa kasih itu melakukan sesuatu, berbuat. Nah, bukan berarti bahwa kasih itu tidak ngomong. Ya, tadi kan dikatakan, janganlah kita meng, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan. Salah satu perbuatan itu bisa saja berbicara. Ada bentuk kasih yang dimana kita membicarakan, mengatakan sesuatu. Tetapi maksudnya di sini adalah kasih itu bukan hanya sekedar omongan saja gitu, bukan hanya sekedar berkata saya mengasihi kamu, tapi sebenarnya tidak muncul dalam dalam tindakan dan kasih juga bukan hanya sekedar perasaan saja. Saya sudah sering mengkotbahkan ini baik di kebaktian umum, di kebaktian pemuda, dan sebagainya. Salah satu kesalahan paham yang dimiliki oleh banyak sekali orang adalah bahwa kasih itu dikaitkan selalu dengan emosi. Cinta, oh kalau saya mengasihi itu berarti emosi saya begini, berarti saya punya perasaan yang begini. Ya, perasaan adalah salah satu bagian dari kasih. Tetapi bukan keseluruhan dari kasih itu. Bahkan bukan bagian yang paling penting dari kasih sebenarnya. Perasaan adalah boleh dibilang energi untuk kasih sebenarnya. Energi untuk kasih. Tetapi bukan inti dari kasih itu sendiri. Inti dari kasih itu sendiri adalah berbuat. Melakukan sesuatu. saudara. Dan kita melihat di sini. Yohanes mengajarkan ini. Marilah kita mengasihi dengan Perbuatan dan dalam kebenaran, jadi yang nomor satu tadi, berbuat kita harus berbuat sesuatu. Apa yang diperbuat oleh kasih? Oh, banyak saudara kasih berbuat dengan cara, misalnya salah satunya memberi, bisa terekspresikan dalam memberikan sesuatu, memberikan bisa dalam terekspresikan dalam bekerja. Bekerja itu kan memberikan juga, memberikan energi memberikan waktu kita mengasihi kalau kita mengasihi Tuhan ya kita kita rela memberi kepada Tuhan waktu kita energi kita materi uang kita kalau kita mengasihi sesama kita kita rela membantu dia kita rela berpikir bagi dia dan lain sebagainya bisa dalam bentuk berkata-kata tadi saya katakan berkata-kata itu juga ya salah satu bentuk kasih melakukan sesuatu kita mengucapkan hal-hal yang benar yang membangun yang menolong, yang menasehati. Kadang-kadang orang berkata, aduh kenapa ya e, orang tua saya atau teman saya atau gembala saya cerewet nasihatin saya. Saudara, sebenarnya lebih gampang membiarkan daripada menasihati. Menasehati itu capek, saudara. Apalagi kalau nggak diterima nasihatnya, Oh, kita nasihatin, ya terus dia malah mesem, malah nggak suka, ya sebenarnya capek gitu menasihatin. Tapi kalau kita mengasihi, kadang-kadang ya kita harus kita harus membuka suara. kita harus ngomong sesuatu karena kita mengasihi ada sesuatu yang harus kita lakukan saudara berkorban dan lain sebagainya ini adalah bagian dari berbuat kasih berbuat dan ini ini banyak sekali kita bisa terapkan kepada Tuhan kita rela memberikan uang kita memberikan perpuluhan kita rela berkorban kita rela datang kita rela untuk melayani, dan lain sebagainya. Karena kita mengasihi Tuhan. Dan saudara, apalagi yang kedua dan yang terakhir kita lihat di sini. Kasih itu berbuat dan kasih itu haruslah dalam kebenaran. Karena itu satu paket dikatakan di sini. Marilah kita mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, dalam kebenaran. Nah ini yang membedakan juga kasih yang dikerjakan Roh Kudus dengan kasih di dunia ini yang dikatakan kasih oleh dunia gitu karena kasih yang dikerjakan Roh Kudus pastilah kasih yang berada di dalam kebenaran dan tadi kita singgung kita singgung Rasul Yohanes sebagai Rasul Kasih tapi ternyata Yohanes sebagai Rasul Kasih sangat menekankan hubungan erat antara kasih dengan kebenaran Coba kita buka dua Yohanes misalnya. Surat dua Yohanes. Dua Yohanes. Pasal satu. Kita lihat di sini. Dua Yohanes satu dari ayat satu. Dikatakan dari penatua. Penatua di sini Yohanes maksudnya. Kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang. Kalau LAI terjemahkan benar-benar aku kasihi. Ya, sebenarnya bisa juga lebih tepat yang aku kasihi dalam kebenaran. Dia kasihi dalam kebenaran. Katanya. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Lihat betapa erat hubungan kasih dengan kebenaran. Ayat 2, mengapa dia mengasihi? Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita. Dan yang menyertai kita sampai selama-lamanya katanya dan ayat 3 kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Sekali lagi dihubungkan antara kebenaran dan kasih. Dan Anda bisa baca terus. Intinya kebenaran dan kasih begitu erat dikaitkan oleh oleh rasul Yohanes. Karena memang kasih yang sejati adalah kasih di dalam kebenaran. Ketika kasih itu menyimpang dari kebenaran maka bisa saja di, dikasih nama kasih, bisa saja, tapi sudah tidak mengasihi sebenarnya. Tidak mengasihi. Karena sudah menyimpang dari kebenaran. Menyimpang. Oleh karena itu Paulus berkata di 1 Korintus 3 ayat 6, ketika dia mendaftarkan kasih, oh kasih itu begini, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Dan dia berkata di ayat yang ke-6, Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran kasih bersuka cita atas kebenaran. Ya, ketika ada seorang laki-laki e, atau seorang perempuan mengajak pacarnya ya, untuk misalnya intim ya, sebelum menikah, wah, kita akan saling mengasihi. Ayo kita, ya, tapi itu bukan kasih, saudara. Itu bukan kasih. Kenapa? Karena itu di luar kebenaran. Anda ditipu kata oh itu mengasihi tidak itu bukan kasih itu adalah hawa nafsu ya. tapi saya punya perasaan untuk dia ya kasih itu bukan perasaan ya. kasih itu ada di dalam kebenaran ya. itu adalah kasih yang sejati ya. ketika itu satu contoh contoh lain lagi ketika kita bilang saya nggak mau menyakiti hati dia saya nggak mau saya nggak mau uh, jangan jangan saya nggak mau ini menyakiti hati dia bilang dia salah atau sesat nanti dia tersinggung tapi dia memang salah dan sesat misalnya maka sebenarnya kalau kita mengasihi dia kita harus cari cara ya mungkin nggak harus kasar mungkin tidak harus marah-marah tapi gimana caranya untuk kasih tahu dia eh kamu ini punya kesalahan itu mengasihi karena mengasihi itu di dalam kebenaran Ya, kalau misalnya lalu kita bilang... E, ...oh iya enggak apa-apa, kamu udah benar kok. Nah itu tidak mengasihi sebenarnya. Walaupun dia senang. Oh iya, bagus ya. Kamu sangat mengasihi saya. Oh itu tuh ada orang GBI tuh nggak ada kasih tuh. Masa gue dibilang sesalah terus. Nah, itu tidak mengasihi justru. Gitu ya. Karena kasih yang benar itu ada di dalam... ...kebenaran. Di dalam kebenaran. Nah ini beda antara... Kasih dunia yang disebut kasih oleh dunia dengan kasih yang dikerjakan Roh Kudus, buah roh berbeda. Mari kita berdoa, Bapak di surga, kami diajar bahwa ketika kami diselamatkan, maka Roh Kudus tinggal di dalam diri kami dan menghasilkan buah roh buah roh yang sangat indah yang kami pelajari adalah kasih Tuhan. Ajar kami untuk mengasihi yang benar, mengasihi dalam kebenaran, mengasihi engkau, mengasihi sesama kami dengan benar. Pimpin kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama -ten, Yesus Kristus. Amin.